Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Agustin Gaming. Jadi sesuai di thumbnail ya teman-teman, aku bakalan bikin Jilong Bintang 3. Nah, buat kalian yang penasaran gimana kerasnya Jilong Bintang 3, langsung aja ke videonya ya. Ini quick replay seperti biasa ya teman-teman. Jadi gameplay aku yang udah aku rekam ya. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, di komen, dan di share. Cek idot, oke? Okay, guys, kita udah ada di gameplaynya. Aku ambil Kimi ya. Soalnya aku kan pakai bus 5 nih teman-teman. Jadi belum tentu nanti hero legendnya itu dapat hero apa. Soalnya random gitu teman-teman. Makanya aku emang kebagiannya Kimi. Soalnya yang sering keluar itu clean teman-teman. Clean itu hampir setiap match itu selalu keluar. Jadi aku suka siapin dulu gunner gitu ya, kayak Kimi, kayak Granger. Cuman pengennya tuh emang mau bikin WM pengennya gitu, pengen dapat Jilong. Tapi tetap jaga-jaga dulu gitu teman-teman. Nih, aku udah mulai ambil Lancelot ya, siapa tahu dapatnya Link gitu. Makanya pokoknya aku ngumpul-ngumpulin dulu hero-nya nih teman-teman. Oke. Nah, kalau aku selalu ngusahain dapat ini ya, dapat blessing. Kita dapat blessing WM. Aku ini selalu ngusahain gimana caranya di awal itu win streak teman-teman, biar darah kita tetap 100 gitu. Soalnya ini hero-nya jarang keluar, kayak hero-hero kecil itu jarang keluar, makanya kita pasti di awal-awal suka kalah gitu teman-teman. Makanya aku ngumpulin dulu hero-hero murah buat TB dulu gitu. Oke, Martis kita udah dapat blessing WM. Ini udah lumayan bagus ya, mau WM dan dapat blessing WM. Lawannya Hayabusa ini ya. Kayaknya mau bikin apa nih? Swordsman Astro kah mereka? Oke, tadi aku ambil Revitalis ditaruh di Martis. Oke. Kita kalah baru kalah sekali ya. Nah, aku ambil Lightborn nih, teman-teman. Aku ambil Lightborn. Pokoknya apa aja aku ambil dulu aja. Oke, nih. Kita kan udah dapat Jilong 2. Ada Odette ya, makanya lebih fokus ke WM sama Astro. Jadi ganarnya tadi aku pada buang gitu, teman-teman. Lawannya apa nih? Masya Palir ya. Ini juga mau bikin ganar nih kayaknya nih. Martis kita ya. Ini aku lock dulu soalnya duitnya kurang nih, teman-teman. Kita butuh 15 gold soalnya. Jadi aku lock dulu. WM Astro Lightborn ya. Lightbornnya dari kristal tadi nih. Mudah-mudahan bisa jadi ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi. Oke. Lawannya Martisnya udah dapet blessing star tuh teman-teman. Oke, apakah Martis Lightborn kita bisa? Iya, lawan 2. Sedep bener ya. Martis bintang 3 kalah sama kita, teman-teman. Oke, udah kita ambil. Di sini udah mulai ngumpulin WM ya. Udah mulai ngumpulin, kita jadiin WM-nya dulu soalnya. Odette udah dapet. Nah, di sini ngarep banget dapat klon dan dikasih. Soalnya kalau gak dapat klon sama aja bohong ya, susah, teman-teman. Kadang Munton itu suka zolim, kita dikasih hero bagus tapi gak dikasih klon ya, teman-teman. Dapat itu lagi ya, blessing Lancelot kita dapat blessing Astro, sudah direstui semesta ya ini ya, teman-teman. Oke. Sakit banget kan? Jilong Lightborn ya teman-teman, baru bintang 2. Nah, kalian lihat aja di sini aku gak kalah-kalah nih teman-teman. Sampai akhir gak kalah-kalah ya. Oke, mulai kumpulin lagi. Aku ambil badang ternyata ya. Kita berapi-api, Bos.
Lawannya mage mage Durjana, lihat jilongnya. Ya colokannya cepet bener dah. Ada Freya, ada Alun nih teman-teman. Oke. Lalu kita bintang 2. Sudah aktif 5 WM ya. Kita sudah di slot 6. Ini udah aman sih. Udah aman, udah lumayan kuat hero-nya. Lihat jilongnya ditendang-tendang. Gesit banget dia ya. Gak ada dua emang. Ini Kadianya belum aktif, teman-teman. Ini baru WM-nya dia aktif, udah segitu ganasnya ya. Walaupun Lancelot kita memimpin ya, dia darahnya penuh tuh. Oke. Nah ada jilong. Nah niatnya aku mau ambil jilong nih teman-teman, soalnya item udah pasti gak kebagian, cuman si kambing diambil, jadinya kita ambil Hodet, lumayan kan. Oke. Pokoknya kalau misalkan pakai boost 5 itu fokus ke naikin level aja teman-teman, soalnya kayak hero-hero tinggi itu kan hero-hero legendnya munculnya di level-level tinggi, jadi kayak 7, 8, 9 gitu. Biar kitanya juga aman juga ya. Nah, lawannya Blade Armor nih. Hayabusa Blade Armor. Jilong kita apakah mampu, lihat dia berjuang sampai titik darah penghabisan walaupun mati ya. Tapi dia benar-benar kuat. Oke, lawan Hayabusa Blade Armor nih, Alu kita GG nih dan menang ya. Oke, Karina masuk. Ini sudah jadi 6 WM. Sudah jadi 6 WM nih, teman-teman. Sudah jadi 6 WM ya. Jilongnya lihat. Lawan Hayabusa Hexclaw ya teman-teman. Martisan dikasih buku tuh orang. Hayabusanya. Pakai Hexclaw dia ya, belum kayaknya nggak dapat Blade Armor dia teman-teman. Haya tanpa Blade Armor itu emang nggak ada apa-apanya teman-teman. Nggak ada apa-apanya, bro. Oke, kita mulai ganti-ganti ya. Pengennya sih tadinya pengen bisa jadi 9 WM. Cuman nggak bisa ternyata teman-teman ya. Darah kita masih 90 nih teman-teman. Duitnya juga stabil, lo dapat klon lagi ya. Tapi kalau di sini aku ambil apa ya? Lupa, assassin kalau nggak salah. Ambil assassin nih teman-teman. Soalnya siapa tahu aktif. Oke, udah ambil Fanny. Fanny ini kalau misalkan hoki kita bisa dapat dua sekaligus, lightboardnya sama assassinnya nih teman-teman. Kalau misalkan dapat blessing nanti. Lawannya apa nih? Dia Astro juga kayaknya ya. Iya, Astro juga ya. Cuman Jilong kita lihat. GG parah ya teman-teman. Tuh, dia sampai kehilangan semangat katanya. Oke, Odette kita jadi dan dapat Astro. Sungguh Dewi keberuntungan ini teman-teman. Sudah jadi 6 WM 6 Astro. Ini kita bisa jadiin assassin-nya pasti nih teman-teman. Blessing mana Sue katanya. Oke, Odette kita bernyanyi dan lihat jilong kita. Cantik bener ya. Ini baru bintang 2 loh. Oke. Musuh sudah mulai pada tumbang satu persatu. Oke, panik kita jadi. Dan sayangnya ini kita dapat assassin nih teman-teman. Kalau misalkan dapat lightborn aja udah enak nih. Soalnya assassin kita masih punya kemungkinan di Karina. Musuh mitiknya katanya, musuhnya mitik semua. Jilong kita jilong. Lihat darahnya. Darahnya gila parah sih ya. Apalagi kalau lightboardnya aktif, mantap betul kayaknya nih teman-teman. Gak bakalan menang tanpa blessing kan. Oke, di sini aku ambil jilong nih. Jilong sudah mulai mengumpulkan jilong ya teman-teman. Pastikan gold kita tuh stabil teman-teman ya. Kalau misalkan mau aman, usahakan gold itu stabil. Jadi kita harus punya batasan ya, supaya terus bisa dapat interest. Kalau ngeroll sudah sampai 20 gold udah aja gitu. Nih lawannya apa nih? Ada PLN pakai konsentrat bintang 3, agak kerasa apa-apa ya dia. Tapi ini masih mengkhawatirkan nih. Panik kita yang menyelamatkan ya bersama Freya. Oke.
musuh sudah mulai tumbang satu persatu dan kita masih 90 gol tuh. Ini Karina dapat assassin lagi nih teman-teman. Jadi kita overload nih assassinnya. Kalau misalkan tadi Fanny dapat itu aja apa? Light Boron udah mantap nih. Cuman enggak apa-apa ya. Oke, ini udah enak sih. Julong kita menghadapi Blade Armor enggak kuat tapi ya teman-teman. Blade Armor kita akan dibunuh oleh Fanny ternyata ya. Fanny sangat berguna tanpa item. Melawan Hayabusa sekali putar ya. Oke. Nah, lawan monster kita ini teman-teman. Ada Jilong lagi, ada si apa tuh? Si Tamuz. Kita ini pencet lagi skillnya ya dan dapatnya Tamuz sama Jilong. Si Tamuznya kita ambil belakangan. Siapa tahu dapat blessing atau nanti kita ganti siapa aja gitu ya. Oke, aku ambil apa tuh immortal. Dapat Jilong lagi. Ini sudah terbau ya, tercium ya bau-baunya, terbau. Tuh ada Jilong lagi. Ini kita fokus jadiin Jilong nih teman-teman. Fokus jadiin Jilong ya. Si Tamus dijual keluar lagi, Cok. Oke, atur itemnya. Odet kita cuman sebentar tapi ya. Noh lihat. Emang keren parah sih ini. Kehilangan semangat sampai musuhnya bilang gitu tuh, teman-teman. Oke, ini kita kumpulin ya. Tamunya udah fix diganti nih. Oke, mantap ya. Kita atur posisi biar enak. Ini lawannya Masya bintang 3 tuh. Yang bintang 3-nya banyak banget ya, teman-teman. Gak ada rasa ya. Walaupun kita lawan mirror-nya. Oke. Tamus kita jadi. Nah, karena musuhnya tinggal satu duitnya tuh teman-teman, jadi aku putuskan buat ngepur dulu nih. Jadi heronya aku ngepur dulu, cuman salahnya di sini ngepurnya over, jadi hilang duitnya tuh gede banget. Dilihat bintang 3-nya banyak banget teman-teman tuh, ya. Yeah. Oke, 27 sekali ngurangin 27. Ini soalnya fokus nyari Jilong dan ada satu gasken ya ke Jilong. Ini tinggal nyari lagi nih teman-teman. Tinggal nyari satu lagi, butuh satu Jilong lagi, darah masih 63 ya. Jadi masih ngepur nih. Masih ngepur nih teman-teman. Ini kita lumayan hoki dapat blessing ya. Bintang 3-nya Masya, lihat. Ini Masya-nya pakai pengecil bintang nih teman-teman. 30 darahnya, menyusutnya tinggi banget ya. Ini agak-agak khawatir sih sebenarnya. Cuman ini benar-benar gak keluar Jilongnya. Jadi aku pasang dulu cuman biar nguranginnya gak terlalu gede gitu. Ngurangin poinnya teman-teman. Jadi aku cuma pasang lance, Jilongnya aku gak pasang. Oke. Nah. Tuh. Ini gak pasang Jilong, kita hampir menang tuh. Dikit lagi, ini khawatir banget tuh. Kalau misalkan dia mati, udah habis. Soalnya tinggal satu duitnya dia. Poinnya tinggal satu, teman-teman. Oke, kita dapat ya. Jilong kita dapat. Abis ini bisa pasang Jilong nih. Jilong bintang 3. Sampai lawan Lord ini kita, teman-teman. Ini Odet udah megang buku ya. Nah, ada Kadia. Aku ambil Kadia sama buku. Tuh. Kadianya jadi aktif nih, teman-teman. Bintang 3. Kita langsung gasken saja. Jilong bintang 3 ya. Odet udah pakai buku 6 Astro, 5 Assassin, 6 WM. Cuman tuh lihat Jilongnya, si bintangnya jadi ngurangi nih ketemu si Masya. Tapi tetap GG ya teman-teman, lihat. Lawannya Hayabusa ya. Oke. Jadi itu tadi Jilong bintang 3, mantap ya, mantap parah. Jadi segitu dulu aja videonya. Kombonya silahkan kalian kalau mau dipakai boleh dipakai. Jangan lupa di subscribe channel ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh di komen ya teman-teman. Di like juga. Bye bye. Terima kasih.